Kak Rudy, kamu lihat apa? Rudy mencoba untuk lebih mendekati sungai, namun seolah mendapat serangan. Rudy tiba-tiba saja terjatuh kembali. Ada banyak darah. Darah? Ada sesuatu yang mengerikan di sekitar sini. Tunggu, tunggu. Sebentar. Kakak bangun dulu. Coba bangun. Bisa. Bisa nggak? Bisa. Aduh, pelan-pelan, hati-hati. Kenapa tadi kakak mau ngapain terus tiba-tiba? Iya, kenapa kita kesini gitu? Tadi ada sosok laut, air, apalah itu. Seperti makhluk air. Mereka juga kayak semacam berkumpul dan kemudian mereka datang ke sana. Rudy merasakan adanya banyak makhluk air yang memang datang ke area rumah yang sedang kami dan tuju. Mereka itu kayak mendiami tempat itu, rumah itu. Dan tadi saya lihat seperti ada darah. Banyak daging-daging dan ya sepihan daging, tapi itu daging manusia. Sebentar. Saya kacau pikiran. Aduh, aku masih belum ngerti banget lagi. Oke. Gak apa-apa, Fasya, aman, Kak Rudy. Aku coba untuk kilas balik peristiwa yang pernah terjadi di area ini. Iya. Yeah. Memang benar, Fasya, ini sebenarnya adalah kawasan menuju ke rumah. Dan tadi Kak Rudy juga dapat gangguan. Karena mungkin dia tahu kalau di sini ada yang bisa untuk berkomunikasi langsung, Fasya. Jadi kayaknya dia itu memberikan gambaran. Cuma tadi kakak bilang ada darah. Kalau tadi yang aku lihat, kilas baliknya ini merupakan kali yang besar. Karena dulu itu area di belakang itu adalah area hutan. Dan sebelum adanya perkampungan, hanya ada beberapa rumah. Dan jelas banget bahwa di tempat ini menjadi tempat pembuangan.